Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita coba mereview dan melaporkan keadaan jalan yang ada di daerah Tapen ya guys, Tapen Jombang, tepatnya di sekitaran Pasar Tapen. Ikuti terus review kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kerusakan jalan kabupaten akibat pengalihan arus kendaraan jurusan Ploso Babat lantaran berdampak proyek jembatan baru Ploso kian parah. Di sejumlah titik, kondisi permukaan aspal amburadul terlebih bersamaan turunnya hujan. Kondisi permukaan jalan dipenuhi lumpur, warga berharap ada penanganan dari pihak terkait. Kondisi lebih parah terlihat di sepanjang ruas jalan jurusan Tapen Kabu. Sekitar 2 km ruas jalan kabupaten dari desa Tapen hingga desa Sidokaton, kecamatan Kudu rusak parah, terutama di bahu jalan. Sudah kayak kubangan ini dari kelihatan di jalan. Sejak sebulan terakhir selama pembangunan jembatan baru Ploso, sejumlah kendaraan berat mulai truk tangki, kontainer, fuso, hingga truk tronton yang mengarah ke Kabu dan sebaliknya memang dialihkan menuju jalan tersebut. Kondisi jalan yang sempit membuat truk yang saling bersalipan harus sama-sama menepi sehingga merusak bahu jalan. Ditambah hujan, jalannya jadi sangat licin. Selain itu, kondisi lalu lintas yang macet juga dirasakan warga hampir setiap hari. Karena merasa tak kunjung ada perbaikan, sejumlah warga bahkan harus memasang pelang penanda jalan rusak sebagai peringatan bahaya. Di tempat lain, warga juga terlihat menguruk sendiri bahu jalan yang ambles karena tidak mampu menahan beban tonase kelebihan itu, seperti yang dilakukan oleh warga Sidokaton.